Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Teddy Wirahadinata dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai hasil penelitian yang telah saya kerjakan dengan judul Pengembangan Aplikasi Markerless Augmented Reality Legenda Asal Mula Selat Bali. Cerita rakyat, khususnya mitos dan legenda, mengandung kearifan lokal yang sangat positif terhadap pembentukan karakter generasi muda, khususnya dalam hal sikap, mental, dan spiritual mereka. Salah satu cerita rakyat yang kaya akan pesan moral dan nilai-nilai kehidupan adalah cerita legenda asal mula Selat Bali. Namun, di era globalisasi ini, generasi muda Bali sudah tidak tertarik lagi dengan cerita rakyat, khususnya mitos dan legenda. Karena menurut mereka, cerita mitos dan legenda sudah tidak relevan lagi di era globalisasi, di mana semua hal dituntut up to date dan juga modern. Generasi muda Bali lebih tertarik dengan cerita dan bahan hiburan dari luar yang sudah dikemas secara menarik menggunakan bantuan teknologi, seperti misalnya video game, video animasi, dan beberapa produk lainnya yang dirasa sangat menarik oleh generasi muda. Hal ini bisa jadi akan semakin mengurangi dan menggerus kelestarian cerita rakyat Bali, khususnya dalam hal mitos dan legenda. Pada aplikasi ini, pengguna tidak perlu lagi menggunakan marker dalam bentuk kertas ataupun buku yang sebelumnya sudah ditentukan oleh pembuat aplikasi. Melainkan, pengguna bisa mendeteksi marker menggunakan objek sekitar. Pengguna bisa memilih sendiri marker yang diinginkan saat aplikasi sedang berjalan secara real-time. Marker yang bisa digunakan seperti misalnya tulisan, gambar, logo, serta objek lain yang memiliki pola serta kontras warna yang baik. Adapun fitur yang terdapat pada aplikasi ini, yaitu aplikasi bisa berjalan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pengguna bisa melakukan rotasi serta memperbesar dan memperkecil ukuran objek animasi 3 dimensi sehingga lebih memperjelas dalam melihat objek dari berbagai macam sudut penglihatan. Pada aplikasi ini juga dilakukan uji respon pengguna dan uji tingkat usability. Dari hasil yang didapatkan, tingkat respon pengguna pada aplikasi ini sudah sangat baik. Selain itu, tingkat usability dari aplikasi ini sudah masuk dalam kriteria sangat baik. Demikian penjelasan saya mengenai aplikasi Markerless Augmented Reality. Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai media dalam melestarikan cerita rakyat Bali, khususnya dalam hal mitos dan legenda. Om Santi 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 Om.